Assalamualaikum, hai apa kabar semua. Hari ini saya nak unboxing barang. Saya beli rack peletak barang. Okey, dalam ni dia ada bagi cara-cara pemasangan dia lah. Dia ada bagi dua stiker. Okey, dekat sini dia ada glue. Ada bagi glue, skru dan juga dua penyangkut. Okey, yang ni dia punya rack lah. Panjang dia 30 cm, daripada dalam 13 cm, tinggi dia 4 cm. Okey, first kali kita cuci dulu bagi bersih tempat yang kita nak bubuh tu. Ni dia dengan glue dia ni, katanya power. Tak perlu nak drill. So kita cuba try test tengok. Betul ke power ni? Jadi kita tengok. Okey, kita letak glue dulu. Bubuh dia tu lah, lebih kurang. Tu dah kurang. Okey, letakkan dia dekat tempat yang kita nak letak tu. Kita letak dia elok-elok. Kita tekan-tekan dia sikit bagi dia lekat elok-elok. Ini stiker ni, ni guna stiker ni. Stiker ni kita guna dia untuk kita lekat dekat rack dengan dinding tu lah, supaya rack tu dia tak lari. Okey, arahan dia kena tunggu selama 48 jam tapi sehari pun dah cukup kuat dah ni. Aku nak letak sabun je pun. Dah tu je video aku. Siap, settle. Tekan je tengok. Okey, cun, settle. Okey, bagi yang nak beli benda ni, aku dah letak link dia dekat description dekat bawah. Okey, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.